Berarti aku masih ada kemungkinan buat jadi pacarnya Udin. Sejujurnya aku pengen banget jadi pacarnya Udin. Daripada di sini juga dianggurin, Kapten mau belanja. Saskia, Raisa, jaga sablon ya. Siap. Siap, Kapten. Mohon doa restu. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu beneran? Serius? Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Abang salah. Kalau Jainab jadi nyanyi Saskia, rasanya gimana ya? Gue yakin almarhumah juga bakal seneng karena Saskia sekarang punya nyak baru dan juga punya panutan. Ya Allah, amin. Astagfirullahaladzim. Waduh. Jangan-jangan Jainab dengerin apa yang gue omongin barusan. Aduh, kacau nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah lama tadi? Udah, abis. Saya seneng banget kalau dengerin Bang Marjuk main harmonika kayak tadi. Tuh kan, si Jainab pasti denger. Aduh, nih congor nih. Nyesel gue, ngasal banget ngomong tadi. Bang Marjuk, makasih banget ya, lontong sehari enak banget loh. Pakai repot-repot lagi. Alhamdulillah kalau suka sih. Oh iya, ini rantangnya. Maaf ya, saya baru sempat balikin. Pakai dicuciin segala lagi. Ya iyalah, masa nggak dicuci. Oh iya, sama satu lagi nih. Ada kue buat Saskia sama Raisa. Ngerepotin banget sih kamu nih. Semoga pada suka ya. Ya udah deh bang, kalau gitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kamilanya, no. Siapa? Omelin, bang. Omelin dia. Lagi kamu mau ngomelin? Tau, gimana gue mau ngomelin? Lihat, no, Pak Jamila cakep bener. Oh, lihat. Cakep, no. Sakit, tau. Abang bagaimana sih? Abang gak pernah jaga perasaan bini kali ya, bang, ya? Udi nih si Onta. Ya Allah, kenapa ya keluarga Bang Rojali gak bosen-bosennya gangguin keluarga Ayah? Astagfirullahaladzim. Lainnya apa itu? Itu angkotnya ke Bang Marjuk yang biasa dipakai Kang Dadang kan? Mesinnya nyala, tapi kok gak ada orangnya ya? Orang yang setabrak nggak? Buset. Apa lo cuma ngesengengesan aja lo? Hah? Eh, tau aturan nggak lo di jalan? Maaf nggak sengaja nyenggolnya. Maaf, maaf. Enteng banget tuh kalau ngomong lo. Hah? Gigi lo meletus. Eh, lo nggak ada kita nyungsep tadi? Tuh, itu tuh, tadi. Tau nih, mentang-mentang bawa mobil nih. Nih, orang kayak gini kita hajar aja. Tau, sih, bos. Ngomong baik-baik dong. Kan nggak sengaja tadi. Oke dong, kayak orang berwibawa, kelakuan kayak orang pasar. Ah, udah deh, enak kulit muka lu. Pergi lu sono deh. Saya boleh pergi sekarang? Boleh, udah sono pergi lu. Udah pergi nih, depan gue telan nih mobil. Wah, itu jangan injek-injek tuh. Wah, mahal tuh, woi. Eh, jangan injek. Maaf. Lah, ya orang ya? Orang kayaknya agak-agak bener deh. Gue heran liat mukanya. Bro. Hati ya. Tuh. Hati, bro. Eh, lu hati-hati ke dia? Ya, lu apa ketos sama dia? Tahu. Ah, gimana sih lu? Tahu. Mana nih? Ayo. Ngajar banget sih tuh orang. Cepet. Aku ke belakang dulu ya.
ngapain kesini? Emangnya kenapa kalau gue kesini? Gak ada urusannya kan sama lo? Lagian ya, yang punya tempat ini aja gak ngelarang tuh gue kesini. Iya, tapi kamu bikin rusuh di sini. Ya itu menurut lo aja. Atau sebenarnya lo tuh takut ya? Takut bersaing sama gue. Ya, karena Rudin itu cuma bisa dapetin gue. Bukan kalian berdua. Hati-hati ya kamu kalau ngomong. Sah, kita juga udah tahu kok. Kalau kamu sama Udin itu nggak ada hubungan apa-apa. Oke, kalau gitu. Kita lihat aja siapa yang bisa dapetin Udin. Lo atau gue? Rijal sama Udin. Jalan Sulawesinya sebelah mana? Sulawesi deket taman, Bang Jaya. Oke, saya sekarang menuju taman ya. Oke, Bang Jaya, siap. Bang Jaya, nelpon. Nggak tahu dia ada apa. Terus? Mau kesini katanya, yuk kita jalan ya. Oh iya, udah. Yuk. Ada apa, Bang Jaya? Ada hal penting yang harus kalian ketahui. Hal apa, Pak Jaya? Saya barusan dapat kabar dari official BMX Indonesia bahwa kalian akan dilatih oleh namanya Pak Gatot. Pak Gatot? Ya, Pak Gatot Projo. Kalian akan dilatih sama timnya si Jack. Gak mau gua. Pak Jaya, tadi tim Jack baru aja nyelakain kita, Pak Jaya. Ya, Pak Jaya. Saya nggak mau. Man, Udin, Rijal, ini perintah dari atas. Kalau kalian ingin tetap battle melawan tim Malaysia, ayo turuti perintah ini. Tuh, Man, dengerin, Man. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh musuhan. Mudah-mudahan latihan ini akan menjadikan kalian jadi tim yang solid untuk bangsa Indonesia. Yaudah deh, saya ikut. Yaudah deh, Bang. Latihannya kapan, Bang? Sekarang, di hutan cagar alam. Hutan cagar alam? Oke. Okay. Yeah. Kalau gitu, Bang, kita nyimpen belanjaan dulu ya ke Sablon. Bareng aja sama Pak Jaya. Nanti kita berangkatnya bareng-bareng ke cagar alam. Kebetulan, saya lagi lepas jaga. Yuk. Yuk. Oke. Okay. Yeah. Yuk. Hey, Bang. Udahan dong main caturnya. Gara-gara abang main catur nih, warung saya jadi sepi. Gimana ceritanya warung lu sepi gara-gara gua main catur di mari lo? Yang ada warung lu sepi sebab makanan lu kagak enak. Kopi lu kagak nendang. Lu bagaimana sih lu? Introduksi lu! Taksi, bos. Lu kagak usah benerin ngomongan gua. Pan gua bos lu. Yeah. Udah lu jalan! Eh, Uta. Apaan? Lu mau kemana? Bukannya pergi. Nih. Catur lu jalani. Kayaknya bos, kasih informasi itu yang lengkap. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Kasian kan rakyat. Dari dulu nih ya, dapat informasi sepotong-sepotong aja. Ini yang kayak gini nih, yang bikin bangsa kagak maju-maju. Nih, ngomongan gua lu balik-balikin ya. Jali, Jali. Selalu aja nyari perhatian orang. Bukan saya yang nyari perhatian nih, Pak Ustadz nih. Nih, yang dagangan nih, yang punya warung. Dia bilang warungnya sepi gara-gara saya main catur di sini. Dia kagak introduksi orangnya. Terus taksi, bos. Gak usah lu benerin omongan gua. Gua kayak peratur. Iya, iya, iya. Begitu. Kagak boleh begitu, Jali. Nodo orang tanpa bukti kagak baik.
Daripada lo nongkrong-nongkrong di sini kan kagak ada artinya, Li. Ya, mendingan sekarang ke masjid. Sebab ini sebentar lagi kan udah mau duhur, Li. Ya memang. Abis ini saya mau ke masjid niatnya. Sekalian disolatin, bos. Masya Allah. Apa Kak Mansur bilang? Bener, Li. Daripada lo nanti disolatin, mending sekarang sholat dulu, ya. Awas lo ontak. Udah, Jali. Pak Ustadz mau tinggal dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mansur! Woi, Mansur! Masih jayus nih. Mana orangnya? Lu kencing sembarangan. Sebagai kapten BMX, gue wajib memberikan hukuman sama lu, Yus. Karena sudah melanggar tata kota dan membuat aroma tidak nyaman kepada seluruh warga. Hukuman lo, Yus, karena udah mencemari lingkungan. Sayang lo, Yus, kencing lama amat lo, kayak kuda. Mana si Jenny? Waduh. Aduh, jangan-jangan digondol sama nih pohon lagi. Gue kuncin sembarangan. Aduh. Bah. Tumben pulang cepet. Saya masih trauma. Lihat rel kereta, saya jadi gak bisa narik angkot. Udah, Abah istirahat aja di dalam, Gi. Kamu tahu nggak, Jamila? Apa? Angkot yang dikasih sama Bang Narjo kemarin itu, Teh. Hmm? Ternyata uangnya hasil dari Udin sama teman-temannya juara lomba itu sepeda kemarin. Apa tahu dari mana? Bang Narjo cerita. Pantes aja nggak berkah. Langsung tabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Abah. Udin udah baik banget, Bah, sama temen-temennya ngebeliin Abah angkot. Jangan ngomong kayak begitu. Ya niatnya boleh baik, tapi kan saya sudah bilang saya gak suka dia main sepeda. Udah gak bisa main sepeda, uangnya dibeliin angkot. Untung angkotnya aja kelibat kereta. Coba kalau sama Abahnya. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong jangan sampai segitunya, ah. Mau nelfon siapa ya? Habis pulsanya, pinjam handphone kamu lah. Ai juga nggak ada pulsa. Kocak. Abah emang pernah beliin Ai pulsa? Sekalinya beliin pulsa kan buat si Mama. Untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau kemana? Cari Mama baru. Mama baru. Cari Udin. Bah. Bah. Jangan yuk. Si Udin, ya Allah. Mudah-mudahan aja ya. Udin kagak ada di tempat sablon. Kasihan diomelin mulu. Udin, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapten, pelajaran sablon sudah siap. Nih, Kapten. Kaosnya, Kapten. Good. Nice. Bagus. Simpan di dalam. Siap. Oke, kalian juga harus siap-siap. Ayo. Kalian pada mau kemana? Habis ini kita mau latihan. Di mana? Di hutan cagar alam. Iya, Raisa. Hari ini kita bakal dilatih langsung dari ofisial BMX Indonesia. Namanya Pak Gatot. Wah, seru banget. Ntar aku sama Saskia nyusul ya. Iya, gak apa-apa kan? Udin, nanti aku juga bakal nyusul ke sana ya. Soalnya aku mau lihat kamu latihan sepeda.
Aku tunggu kalian di sana ya. Eh, kalian semua, tunggu di situ. Cepat. Duluan. Takut ditinggal lagi. Ayo, Pak Jek. Berangkat. Bagus. Apaan ini? Wah, Saskia, Raisya. Aku pergi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dit. Oke, dadah. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Sebagai kapten, gue harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan logistik anak-anak. Bunga, Saskia, Raisa. Adil pamit dulu ya, mohon doa restu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Mana itu si Udin? Udin tadi baru aja pergi latihan sepeda. Katanya sih latihan sepedanya di hutan cagar alam, Bah. Terus kepala itu anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih? Masa Udin ini lagi latihan? Kamu sengaja ya biar Udin gak latihan? Iya, emang sengaja. Tapi kenapa? Bagus dong kalau misalnya Udin tuh gak main sepeda lagi, berarti Udin gak akan deket sama kalian. Sama, mereka juga ikut latihan bareng hari ini. Selalu aja bikin gue gemes, Bon. Kejar! Eh, tunggu. Kalian jangan saling mencelakakan. Ingat, kalian itu satu tim. Bodo amat. Kejar. Benny, Cakra. Aku sih no. Pelatih ceramah. Set, gak ribet amat. Gara-gara bawa kebutuhan logistik, gue jadi kagak bisa lompat. Ah! Tapi demi bangsa dan negara, kapten gak ikhlas. Bang Adol kemana tuh? Bang Adol kan tahu tempat latihannya Bang Udin. Mendingan kita ikutin aja yuk, ya gak? Ya. Ya gak? Ya. Ya gak? Ya. Tuh udah gak usah ngomong mulu, ikutin yuk. Lihat deh,
Kapten Adel udah siap. Gara-gara anak-anak ngecengin gue jadi lupa ngerem. Siapa nih ya? Beliin mama pulsa 10.000, kirim ke nomor ini. Udah kagak zaman mama minta pulsa mah. Sekarang mah zamannya papa minta saham. Assalamualaikum Bang Marjo. Salam. Hei, Dang. Pak Marjo, saya minta izin pinjam angkot, boleh nggak? Apa sih yang nggak boleh buat lu, Dang? Semua boleh. Kenapa ya, emang? Saya mau nyusulin si Udin. Emang kenapa? Dia di mana? Itu lagi main sepeda di Cagar Alam. Saya mau susulin. Yaudah. Sekalian nih, Dang. Gue mau bilangin sama lu. Lu harus belajar ngilangin trauma. Trayek angkot kita itu pasti lewat jalan kereta. Udah. Yang udah-udah. Ya? Yeah? Gak apa-apa ya? Ini bawa nih. Baru gue isi kok bensinnya. Hati-hati lo. Maju. Ya Allah. Kesian banget sih Udin kalau sampai diomel-omelin sama Abah. Padahal kan niatnya Udin baik. Manis, Udin. Ya, Saskia, Aris ya. Lihat Udin nggak? Lah, Udin baru aja berangkat latihannya. Ya Allah. Iya. Terus Abah nyusulin Udin. Ya Allah, berabe deh kalau sampai Abah ngeliat Udin latihan sepeda. Aduh. Iyanya, masalahnya Udin ini bukan latihan biasa lagi, tapi udah serius. Ini udah latihan resmi. Pelatihnya aja dari tim official BMX Indonesia. Oh begitu? Iya. Ya makanya itunya, Saskia bingung nanti kalau misalnya Abah tiba-tiba marah di depan pelatihnya gimana? Itu dia, nyak takut si Udin diomel-omelin. Tapi gimana ya, nyak kesian sama Udin, tapi nyak mau nelfon tapi kagak ada pulsa. Tenang, tenang. Biar Raisa yang nelfon. Tolong ya. Gimana? Gimana? Gak diangkat ya? Lagi latihan atau di jalan kalinya. Nyak, gimana kalau sekarang kita ke rumahnya Saskia aja? Nanti sampai sana kita minta tolong Babe buat anterin kita ke Cagar Alam. Siapa tahu Babe bisa membantuin kita. Ya, ya. Pokoknya terserah aja, tapi Nyak ikut ya. Iya, iya pasti. Tolongin ya, beneran ya. Ya udah, ya, Nyak. Cepetan cari alam. Menyerah sebelum mencoba putar-putar.
pasti Mbak Udin mau latihan, ya nggak? Ya, ya, ya. Bener tuh. Latihan aja yuk, ya nggak? Ya, ya, ya. Sampai kapanpun gue gak akan pernah mau damai sama lo. Cakra, Mirman, Salaman, cepet. Rija, Benny. Lihatnya kompak. Kalau gitu kita lanjutkan perjalanan lagi. Ayo. Ayo kita lanjutkan. Aduh, kemana sih tuh Jenny? Ini bener-bener nih diambil lagi sama tukang beling. Gara-gara gue kurang bayar tebusannya. Stop. Ini sepeda kakak. Boleh dibalikin ya sepedanya ya? Wah, ini mah sepeda aku, Bang. Ini aku boleh nemu. Ada nemu di mana emang sepedanya? Di dalam rumah. Hehehe, masa sepeda nemu dalam rumah? Emang sepeda Bang Jayus lagi namu gitu? Bang, kalau sepedanya mau balik, bayar 20 ribu. Aduh, sial banget nih gue hari ini nih. Udah nembus 2 kali. Buruan, mau gak nih, Bang? Iya, bentar. Aduh. Aduh, duitnya kan udah habis tadi dipalakin sama tukang beling. Dek, tuh, kamu lihat seberang sana? Ada Upin Ipin lagi makan ayam goreng. Di mana, Bang? Tuh, kamu kesana makanya. Tuh. Tuh. Nah, sini nih. Tuh, liatin. Mana, Lahap. Bang? Gak ada. Lihat dulu. Sana, comotin ayam gorengnya. Mana sih, Bang? Bang! Balikin sepedanya, Bang! Wah, pinter banget bohongin anak kecil tuh. Eh! Lu jalan liat-liat dong! Main tabrak aja lu. Taruh di mana mata lu? Di Bogor! Demen asinan tuh mata lu, taruh di Bogor. Eh, Yus. Kok sepeda lu ada di sini? Pan udah gue umpetin. Oh,
Bener nih feeling gue. Lo yang ngumpetin si Jenny, ya kan? Hah? Apa alasan lo ngumpetin si Jenny? Yus! Gue mau ngasih pelajaran sama lo. Lo udah kencing sembarangan, mencemari lingkungan hidup, Yus. Yang salah kan gue. Kenapa si Jenny yang lo umpetin? Sama aja. Si Jenny juga kan punya lo. Makanya si Jenny gue umpetin juga. Ribet lo. Udah lah, Bang Ado, Bang Jayus. Bisa ribet mulu kayak anak kecil, ya nggak? Ya. Mendingan nego kita. Lihat Bang Ado latihan, ya nggak? Ya. Betul. Kebetulan tuh, Bang Ado juga tujuannya mau ke sono. Tapi Bang Ado tadi lagi ada misi. Jadi Bang Ado ketinggalan dari rombongan. Makanya, Bang Ado ikut kloter terakhir. Yaelah, Bang Ado kayak pengen naik haji aja. Mau, ya nggak? Ya. Udah cepetan, mau ikut gak? Emang, kalian mau ke sono? Naik apaan emang? Kita mesti naik mobil lah. Bang, mobilnya itu udah diparkir di sana. Mau ikut nggak? Nanti keburu berangkat lo. Udah, nggak mau ikut ya udah. 1, 2, 3. Yus, naik mobil Yus. Kali ini, kita gencatan senjata dulu Yus. Kita naik mobil bareng. Naik mobil bareng? Kali ini aja, besok enggak. Tapi dengan satu syarat lagi Yus. Apa syaratnya? Lu kagak boleh kencing di mobil Yus. Ntar gue repot. Ya udah ntar gue kalau ribet gue yang bantuin lo. Ayus. Ayus. Alah, ngapain sih lu pegang-pegang gue? Serius, gue kilaf. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Jalur ini, atau jalan aja. Oke, kita sudah sampai. Tinggal tunggu pelatihnya. Tapi kan sepedanya. Aduh. Kayak gua kenal nih mobil. Kan mobil goib yang tadi. Iya, yang setirnya pindah.
Berisik. Perkenalkan, saya Gatot Prajo. Saya utusan BMX Indonesia untuk melatih fisik dan mental kalian semua. Ingat, saya tidak mau ada yang mengeluh. Saya tidak mau melihat ada yang mangkir. Dan satu lagi, saya tidak mau melihat ada yang terlihat lemah di mata saya. Baturan lo di jalan. Maaf, kasih aja tenggolnya. Maaf, maaf. Enteng banget tuh kalau ngomong lo, hah? Gila meletus. Lu ngalahin kalian ngusap tadi. Hah? Orang kayak gini kita hajar aja. Ya, ngomong baik-baik dong. Kan gak sengaja tadi. Oke dong, kayak orang belum bawa. Lapor ke orang pasar. Tadi kan ya? Iya, aduh. Apa sih lo? Gagal deh gue lawan Malaysia. Ini adalah surat penugasan saya untuk melatih kalian semua. Bos, beneran dari official BMX Indonesia. Iya, aduh gimana nih? Ah, udah. Nih, Jal, alhamdulillah akhirnya kita dilatih langsung sama pelatih profesional. Official BMX Indonesia. Sikap siaga. Siap. Posisi yang baik. Siap. Jangan bongkok kamu. Siap, Pak. Ini orang lupa sama gue atau jangan-jangan nungguin kesempatan? Jangan lemah. Siap. Tos. Kurangi muka bloonnya. Mulai sekarang, kamu harus sering mandi. Thank you.
ex reject ini mah. Mulai sekarang, kalian semua resmi menjadi tim BMX Indonesia. Di bawah pelatihan saya. Sekarang, 10 menit ganti baju. Dan saya tunggu di lapangan sebelah sana. Laksanakan! Siap! Jainab, Jainab. Lu tuh ibarat lampu merah. Bikin hati gue berhenti. Jainab, atau mungkin juga lu itu kayak HP. Tau HP gak? Hatiku padamu. Gimana sih? Bilang dong kalau ada bangku. Ngapain di situ? Bapak lagi nyoba bangku. Enak tuh. Ini ada apa nih? Kok rame-rame? Mau keroyokan ya? Mau minta tolong gitu, Bi. Tolong apaan? Tolong anterin ke cagar alam ngeliat Udin latihan. Barusan si Dadang ke sono. Pakai angkot. Hah? Suruh Abah pulang sekarang juga. Aduh. Berjuang dan berdoalah selalu. Berjuang dan berdoalah selalu. Jadi siapa nyusul ke sono? Katanya sih begitu. Aduh, kesian banget si Udin. Pasti lagi diomel-omelin sama si Abah. Iya, Nyak. Babe. Babe juga kenapa dikasih si Abah ke sana? Udah tahu kan kalau misalnya Abah ke sana pasti Abah ngelarang si Udin buat latihan. Ntar kalau Udin gagal ikut lomba lawan Malaysia, Encang itu yang bersalah. Iya. Kok jadi Encang yang disalahin? Gimana sih kalian semuanya nih? Ya si Dadang mau pakai mobil, ya Babe kasih lah. Ya iyalah Babe yang disalahin. Emang siapa yang mau disalahin Cing Jainab? Aduh. Roman-romannya Saskia ngancam hubungan masa depan gue nih sama Jainab. Gimana ya? Jainab? Ada apa ya antara Jainab sama Bang Marju? Bebe. Iya. Diam lagi, terus gimana? Bebe telepon deh, ya. Bang Marju, ayah apa naon ya? Halo, Bang Marju? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana lu? Buruan balik. Tanggung Bang Marjuk, saya udah mau sampai ke tempat Udin ini. Pokoknya balik. Maaf Bang Marjuk, tidak bisa ya. Bisa. Kalau lu kagak balik, lu enggak bakalan lagi narik angkot gue. Ngerti? Saya harus ketemu sama si Udin, Bang Marjuk. Jangan sampai Abah nyusulin Udin. Jangan. Hah? Aduh, si Babe ngomong apaan sih? Yang bener apa, Be? Apaan sih? Pokoknya suruh Abah pulang sekarang juga. Pokoknya suruh Abah pulang sekarang juga. Deh. Aduh. Allah, Abah. Lu kacang. Gue mesti gimana sih ngomongnya? Gue jadi ngikutin lu deh nih. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke. Okay.